Penundaan pertandingan Persija Jakarta menjamu Persib Bandung yang seharusnya digelar pada Sabtu 4 Februari diduga melanggar regulasi Liga. Pasalnya, keputusan penundaan pertandingan tersebut oleh PT Liga Indonesia Baru, LIB, terbilang sangat mepet. Di mana surat keputusan LIB diterbitkan tanggal 1 Maret 2023, atau hanya 4 hari jelang digelarnya pertandingan, apabila mengacu pada ayat 7 pasal 15 tentang lapangan pertandingan dalam regulasi Liga 1, disebutkan liter I. B segera memberitahukan secara resmi kepada klub yang akan bertanding selambat-lambatnya 7 hari sebelum pertandingan digelar, apabila LIB mempertimbangkan bahwa lapangan permainan tidak layak digunakan karena alasan penggunaan lapangan di luar kegiatan pertandingan dan kendala perizinan, maka liter I, B segera memberitahukan secara resmi kepada klub selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari pertandingan, bunyi dari ayat 7 pasal 15 tersebut, hal senada pun diatur dalam ayat 4, 5, dan 7 pasal 8 tentang jadwal pertandingan dalam regulasi Liga 1. Di mana dalam ayat 4 pasal 8 regulasi Liga 1 disebutkan, liter I, B memiliki hak untuk setiap saat melakukan perubahan terhadap jadwal pertandingan. Sebelum memutuskan perubahan tersebut, liter I, B akan melakukan koordinasi dengan klub yang terlibat dan atau terkena dampak terhadap perubahan jadwal pertandingan tersebut. Pada ayat 5 pasal 8 regulasi Liga 1 dijelaskan, perubahan jadwal pertandingan dapat dilakukan oleh LIB sebelum 7 hari pertandingan digelar, dengan beberapa alasan. Yakni, Kamtibmas Polri, menyesuaikan dengan jadwal siaran langsung televisi, pertandingan bersamaan dengan agenda sepak bola internasional, dan atau berlangsungnya suatu agenda nasional atau daerah. Kemudian, pada ayat 6 pasal 8 regulasi Liga 1, dijelaskan klub tuan rumah dapat mengajukan permohonan perubahan jadwal pertandingan atas dasar tidak diperolehnya izin dari kepolisian, paling lambat 7 hari sebelum pertandingan digelar. Klub tuan rumah dari pertandingan tertentu hanya dapat mengajukan permohonan perubahan jadwal pertandingan atas dasar tidak diperolehnya izin pelaksanaan pertandingan dari kepolisian selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari pertandingan yang telah ditetapkan oleh liter I, B hanya karena alasan perizinan dari kepolisian, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh liter I, B, bunyi ayat 6 pasal 8 regulasi Liga 1, sedangkan, pada ayat 7 pasal 8 dijelaskan, permohonan perubahan hari dan tanggal pertandingan di luar tenggat waktu yang ditetapkan, maka liter I, B akan menetapkan penyelenggaraan pertandingan untuk dilaksanakan di tempat netral dengan seluruh biaya penyelenggaraan ditanggung oleh klub tuan rumah. Dari beberapa ketentuan dalam regulasi tersebut, maka dapat diartikan terjadi perubahan kebijakan dalam pelaksanaan aturan. Di mana, mengacu pada tanggal surat keputusan penundaan pertandingan Persib versus Persija, liter I, B menginformasikan kepada klub yang akan bertanding. Hanya berselang 4 hari dari waktu pertandingan, di sisi lain, jelang pertandingan tersebut kedua tim dipastikan dalam kondisi pincang karena sejumlah pemainnya absen disebabkan cedera, akumulasi kartu, hingga pemanggilan timnas Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!